Kabar baik untuk warga ibu kota, terutama bagi Anda pengguna transportasi kereta api. Kini PT KAI meluncurkan hotel transit pertama di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Selain menyediakan fasilitas kamar, hotel transit juga menyediakan jasa shower room dan locker. Hotel Transit Stasiun Gambir berkapasitas 23 kamar dengan fasilitas lengkap dari pendingin ruangan hingga jaringan internet. Seluruh kamar dapat disewa dengan sistem paket per 6 jam, 8 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Tarif yang ditawarkan mulai dari Rp290.000 untuk single room dan Rp360.000 untuk tipe double room. Sementara fasilitas shower room bertarif mulai dari Rp40.000. Dirut PT KAI, Edi Sukmoro, menyatakan sudah seharusnya stasiun besar memiliki hotel transit untuk menunjang kebutuhan penumpang. Saat ini baru 2 stasiun di Indonesia yang memiliki hotel transit. Selain di Bandara Kuala Namu Medan, kedepannya konsep hotel transit juga akan diimplementasikan di sejumlah stasiun lain di kota-kota besar. Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia.